Terima kasih Tan Sri Pengerusi memberi saya peluang ambil bahagian dalam bahasan bajet untuk Kementerian Pertanian. Saya hanya nak bawa satu perkara yang penting lah. Ini di bawah butiran 010300 pembangunan dan juga dalam 030400 penyelidikan perkhidmatan veterinera dan 040200 pengurusan dan perlindungan sumber perikanan. Tahun lalu juga saya telah bawa isu yang sama, iaitu apakah tempat dalam plan induk untuk pertanian untuk pekebun dan penternak kecil yang usahakan tanah kerajaan. Dan saya syorkan kapasiti mereka boleh dibina jika mereka diberi sekuriti atas tanah yang mereka pakai. Tapi nampaknya syor saya tidak diterima oleh kementerian. Kena baru-baru ini di Sungai Siput, Ogos tahun ini, 25 orang pekebun dan penternak di belakang Sungai Buloh di Sungai Siput telah menerima surat pengusiran. Kawasan mereka seluas 120 ekar telah diberi kepada anak syarikat PKNP, Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, untuk satu projek mixed development pembangunan rumah dan kedai-kedai. Dan mereka ini yang telah pakai kawasan ini selama 20 sampai 40 tahun. Dulu bapa mereka, sekarang mereka, sekarang dapat notis pengusiran daripada peguam daripada PKNP. Dan apa yang duka citakan ialah, langsung tiada usaha oleh pihak berkuasa untuk jumpa dengan mereka terlebih dahulu atau untuk bincang masalah mereka ataupun untuk beri mereka tawaran tempat lain untuk teruskan penternakan mereka atau kebun mereka. Saya tahu ini isu pemberian grant dan tanah ini adalah di bawah kawalan negeri. Tapi saya rasa dalam satu situasi di mana pihak kerajaan-kerajaan negeri tidak begitu peka pada masalah petani dan penternak, di mana kerajaan negeri tidak sedar akan pentingnya industri keluarkan bekalan makanan. Dan kerana macam ini, saya rasa kegagalan pihak kementerian untuk memberi kepentingan pada petani dan pekebun kecil, peternak kecil, juga satu sebab masalah ini. Dan saya rasa adalah peranan kementerian untuk mengingatkan kerajaan-kerajaan negeri, betapa penting usaha pertanian ini. Kita ada pekebun, penternak, penternak ikan, penternak lembu yang ada banyak kemahiran. Mereka sudah buat kerja mereka, usaha mereka untuk beberapa dekad. Dulu mungkin ini satu usaha keluarga mereka. So mungkin mereka ada 20-40 tahun pengalaman yang begitu dalam. Dan mereka telah usahakan tanah-tanah pinggiran, bekas lombong, tanah pasir, and mereka main peranan penting untuk meningkatkan, untuk keluarkan bahan-bahan makanan. So apakah salahnya kita meningkatkan lagi pengeluaran mereka? Pada takat ini tahap saya diri komoditi makanan untuk sayur-sayuran hanya 40%. Ini ikut website daripada Kementerian Pertanian. Only 40%. Daging lembu hanya 27%. Susu 5% saja tahap saya diri. Ini ikut website daripada kementerian. Jadi apakah salahnya kita leverage kemahiran mereka untuk mempertingkatkan pengeluaran bahan-bahan makanan? Dan saya rasa Kementerian Pertanian harus beri bimbingan, pimpinan pada kerajaan-kerajaan negeri supaya mereka ambil penting terhadap isu ini. Dan saya rasa satu langkah yang paling penting untuk mereka ialah untuk wujudkan security atas tanah yang mereka usahakan. Jika mereka ada security, mereka berani untuk melabur lagi dalam industri mereka. Ini akan mempertingkatkan. Jadi akhirnya, ini pekebun-kebun saya di Sungai Siput ni, dia ingin menjemput menteri lah ke Sungai Siput kerana mereka mau menteri lawat ke kawasan mereka supaya mereka boleh tunjuk secara direct bagaimana luas, apa dia sedang buat. So mungkin dapat fahamlah, apa peranan yang dimainkan oleh mereka, dan kita boleh tukar fikiran dan mungkin boleh bawa satu dasar yang lebih baik untuk penternak dan pekebun kecil.
Terima kasih, Tuan Sri.